Astagfirullahaladzim, Rasulullah. Astagfirullahaladzim, maksudnya cuma sebentar doang. Dia udah bisa bergerak lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, alhamdulillah saya Mjanim bersama Mas Foto. Sekarang sudah berada di sebuah tempat. Ini lokasinya seperti ini, pemirsa. Ini lumayan ngeri di sini. Tuh, Mas Foto, banyak sekali suara-suara di sini, Mas Foto. Iya, Om, suara burung apa itu, Om? Itu burung malam mungkin, burung hantu juga di sini berkeliaran banyak banget, pemirsa. Dan biasanya kalau ada burung hantu itu biasanya ada ininya, Mas Foto. Ada yang ada yang menjaganya. Dia ada yang memeliharanya di tempat ini. Seperti itu, Om. Betul. Tuh suara apa lagi, Mas? Jadi entah, Om. Saya merasakan di sini awalnya itu gimana gitu rasanya, Mas Oto. Di badan itu rasanya nggak enak banget, Mas Oto, rasanya. Seperti ada satu kekuatan yang membuat di badan nggak enak. Ini kekuatannya, auranya negatif banget, pemirsa, di sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah. Tadi belum apa-apa, saya udah ada yang mengganggu di sini. Ya, Om, saya juga dari tadi merinding, Om. Dan lihat, Mas Oto, di sebelah sana. Yang lain nggak ada yang bergerak, Mas Oto. Cuman di sebelah sana yang bergerak. Oh iya itu, Om. Yang lain nggak ada yang bergerak tuh, diam semua. Cuman di area sini nih. Jom, yang apa, Om, yang bergerak ini, Om? Astagfirullahaladzim. Ini kan sungai kecil, Mas Oto. Ini dihuni siluman ular di sini, Mas Oto. Ya benar, Om. Betul, Mas. Seperti naga, Mas Oto. Ular tapi ada kakinya di sini. Tapi yang anehnya itu kepalanya seperti kepala manusia, Mas Oto. Yang saya lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Di sebelah sini, Om. Iya, ini pas. Ini kepalanya pas gerak-gerak itu, Mas Oto, itu kesenggol kepalanya, Mas Oto. Yang lain gak ada yang gerak, pemirsa. Badannya ke arah sana tuh. Ke arah sana, Mas. Lumayan panjang, Mas Oto. Ilahilah Rasulullah. Tapi dia gak gini sih, Mas Oto, gak apa namanya. Gak mengganggu dia. Dia cuma diem. Jadi menunjukkan bahwa dia cuma dia memperingatkan kita doang. Bahwa dia itu ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh. Kita biar aja, Mas Toh. Dia tidak mengganggu. Berhenti. 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 Kita ada yang berinteraksi lagi, pemirsa. Sebenarnya yang tertawa. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, kita cari, Mas. Ini banyak banget di sini, Mas Oto, yang saya rasakan, Mas. Ini sungai kecilnya seperti apa, Mas Oto? Seperti berputar-putar di sini, Mas. Oh, jauh. Ini juga sungai kecil lagi, Om. Kita mau nyebrang atau gimana, Om? Coba kita turun ke sini, Mas Oto. Nyebrang. Hati-hati, Om. Mas Oto yang bawa kamera, hati-hati. Ini disadap juga nggak lama banget, udah nggak di ini tuh, Mas Oto. Ditinggalin sama yang nyadapnya. Iya. Assalamualaikum ya Ligoib. Ya Allah, dia rekodan. Soto yang mengganggu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah. Mikrofon tiba-tiba aneh nih, Om. Astagfirullahaladzim. Padahal biasa aja, Mas Soto, tuh. Dari tadi. Ini pertanda apa, Om? Ini ada aura yang berbenturan, Mas Soto. Jadi ada yang nyolek, Om? Ada hati, Mas Soto.
ini tambah lama tambah kuat mas atau di sini aura mas atau stop lah. Suara apa lagi om tadi om? Ini ketawa lagi mas atau? Tuh kan? Di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau mas? Di mana mas? Ayo. Itu mas. Cepat 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 mas. Stop dulu lima lima mas loh. Ini kuntilanak merah pemirsa. Lailahaillallah masyaallah. Mas di bawah itu di tangannya mas. Seperti membawa sesuatu mas di tangan mas. Benar mas. Lailahaillallah. Ini seperti celurit mas foto. Astagfirullah. Ngeri banget mas. Lailahaillallah masyaallah. Saya coba mendekatinya mas foto. Assalamualaikum. Buat apaan kamu bawa barang seperti itu kamu? Buat apaan? Hah? Astagfirullah masyaallah. Buat apaan kamu bawa barang seperti ini? Astagfirullah. Ini katanya mau dikasihin ke kita mas Soto. Saya nggak perlu barang seperti ini. Buat apaan saya barang seperti itu? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi buat jaga-jaga katanya mas Soto. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya buat pegangan saya katanya. Tapi kenapa dia memberikan barang itu ke Om Joni? Saya juga kurang tahu mas Soto. Apa tujuannya gitu om? Atau ini sepupunya Om Joni mom? Oh, bukan ini mas Soto. Ini saya rasakan ini ada yang aneh mas Soto. Kita harus hati-hati mas Soto. Emang kelihatannya dia ini baik mas Soto. Memberikan senjata itu ke kita. Tapi saya juga. Om Joni mau menerimanya gak om? Saya ragu. Saya coba akan menerimanya mas Soto coba. Tapi kalau itu barang buat. Maksudnya itu barang jahat gimana om? Kan kalau barang seperti itu ada yang jahat ada yang enggak om. Makanya maksud saya merasa ragu. Seperti ada sesuatu nih dibalik ininya nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba. Kamu berikan ke saya. Apa kegunaannya buat saya itu? Apa kegunaannya buat saya? Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita kalau mau megang barang ini mas Soto, kita kalau mau bertanam apa aja, insya Allah katanya akan ini mas Soto. Mungkin kita bertani, hasilnya akan bagus mas Soto. Betul. Jadi rumput juga katanya akan ini mas. Sepertinya jarang tumbuh. Seperti itu om, tanyakan lagi om. Terus buat apa lagi? Oke. Saya akan coba untuk menerimanya. Kalau benar-benar itu buat saya. Saya coba menerima dari kamu. Tapi kalau kamu benar-benar itu buat saya. Oke. Saya pegang janji kamu. Coba, mana? Astagfirullah. Om Janin kemana? Om? Om Janin? Saya sudah tahu akal sehatnya mas Soto, om. Akal bulusnya. Om Janin di mana om? Saya di sini. Mana om? Astagfirullah. Astagfirullah. Saya sudah tahu akal dia mas Soto. Jadi dia mau menipu kita ini. Sebenarnya dia mau membunuh kita. Kan benar? Dia membacok bayangan saya yang ada di sana tadi. Padahal saya sudah pindah ke tempat ke sebelah sini mas Soto. Tapi tadi om Janin di situ loh om. Ya saya tadi di situ. Cuman saya apa namanya itu memakai ilmu itu mas Soto. Jadi bisa berpindah secara langsung dong. Bisa bertempat bisa berpindah secara langsung ke sini. Padahal yang dia tebas tadi bukan saya. Siapa om? Tadi aku ngikutin om Janin bukan sih? Ya itu saya tadi. Tapi waktu di sini tadi saya udah tahu akal bulusnya dia. Saya langsung pergi, tapi saya nyuruh
yang peliharaan saya tinggal di situ menggantiin saya. Yang ditebas sama dia itu bukan saya sebenarnya. Tapi yang menjaga tubuh saya yang ditebas tadi sama dia. Dia enggak benar-benar ngasih orang itu kok mungkin. Bukan Mas, dia menipu kita, sebenarnya dia membunuh kita Mas Loto. Bahaya ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Akal bulusnya ini. Aduh. Ini kalau enggak kita hancurkan, bahaya juga buat orang lain. Bisa kena tipu juga orang lain sama dia, mungkin katanya mau dikasih padahal mau ditebasin Mas Loto. Coba kalau saya tadi enggak hati-hati, saya langsung percaya ke dia, mungkin bisa saya yang kena Mas Loto beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk merebut itunya Mas Loto, barangnya itu, celilitnya itu, supaya dia bisa kita hancurkan. Sebenarnya kekuatannya itu di celilit itu Mas Loto besar banget kekuatannya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Saya akan menarik celurit itu Mas Loto, cepat. Saya copot dari tangannya Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Giliran dia Mas Loto. Giliran dia kita musnahkan. Ini jahat banget Mas Loto. Iya Mas Loto. Ini harus dimusnahkan Mas Loto. Bahaya buat orang lain Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak mampu Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Gak mampu sama sekali Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Ini rasa saya kunci dulu Mas Loto. Ini kekuatannya di celuritnya itu Mas Loto. Harus merebut celuritnya itu. Celuritnya udah jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kunci dulu Mas Loto. Saya akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ini mungkin gak bisa lama Mas Loto menahannya, menguncinya. Sementing kita bisa mengambil celuritnya itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Atau bukan Mas Loto cuma sebentar doang. Dia udah bisa bergerak lagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang kamu kasihkan ke aku. Cuma kamu bohong. Sebenarnya buat membunuh saya ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini. Nah saya gunakan untuk menghancurkan kamu. Ini punya kamu. Akan memakan dirimu kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bantu doa Mas Loto. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dengan celuritnya Om? Ini harus kita musnahkan juga Mas Loto. Karena ini energinya jahat banget Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini saya harus musnahkan juga Mas Loto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kelihatannya seperti apa? Seperti arit biasa Mas Toto ya, seperti celurit. Tapi kekuatannya luar biasa Mas Toto. Astagfirullahaladzim. Bahaya banget. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Jahat banget Mas Toto. Energi dari celurit tersebut jahat banget Mas. Bahaya banget. Astagfirullah. Tujuannya dia membunuh orang-orang pakai celurit itu buat apa, Om? Itu kalau dia berhasil, itu tambah lama itu kekuatan celurit itu tambah besar, Mas Toto. Jadi untuk memperkuat barang itu, Om? Betul. Astagfirullahaladzim. Akan lama-kelamaan akan sulit sekali untuk dikalahkan celurit tersebut. Untung, Om, jadi nggak jadi korbannya, Om. Astagfirullahaladzim. Ya untung saya waspada tadi, tapi kalau nggak waspada, saya nggak tahu akalnya dia. Ternyata cuma akal bulus dia doang Mas Toto. Sebenarnya ingin membunuh kita, untuk menjadikan kita tumbal supaya kekuatan dari celuritnya itu tambah besar. Oke pemirsa, alhamdulillah saya sudah berhasil memusnahkannya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini Mas Toto, pemirsa. Barang-barang seperti itu bahaya banget. Emang sih kelihatannya seperti sepele Mas Toto. Seperti arit buat para petani itu Mas Toto. Tapi itu kekuatannya luar biasa. Alhamdulillah sudah saya hancurkan. Jadi saya Om Jani bersama Mas Toto mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ayo Mas. Astagfirullah. Kemana jalannya Mas? Sini Mas. Astagfirullahaladzim.